Ada yang terpaksa bekerja dengan gaji harian. Tidak ada kerja, tak boleh keluar, sektor ekonomi semua ditutup, bermakna mereka tidak ada pendapatan untuk menyara keluarga. Setakat ini kita membuat PKPB di seluruh daerah. Ya, di seluruh daerah. Walau bagaimanapun, di kawasan-kawasan yang tinggi kes positifnya, kita buat kawalan secara diperketatkan. PKPD diperketatkan. Banyak kawasan-kawasan, misalnya di Sempurna, 6 lokaliti telah pun kita kawal dengan ketat, iaitu dengan PKPD. Begitu juga di di Tawau, Pelda, Umas telah pun kita perketatkan dari segi pergerakan. Mana bila PKPD tidak ada pergerakan langsung, dan ini telah pun dilaksanakan mengikut kes-kes setempat. Ya, kita tidak lock seluruh daerah misalnya. Sabah ni daerah dia boleh sama besar dengan negeri. Kinabatangan satu daerah, Kinabatangan. Tapi luasnya sebesar negeri Pahang. Jadi kalau kita lock the whole daerah tu, mungkin ada di kawasan dalam daerah tersebut yang mungkin tidak ada kes pun di kampung-kampung terpencil di situ. Tapi kalau kita sedang membuat penilaian. Kementerian Kesihatan sedang membuat penilaian secara detail. Dan seperti kita tahu, kalau PKPD dilaksanakan, bermakna setiap individu tidak boleh keluar daripada rumah masing-masing. Makanan mesti dihantar ke setiap rumah. Yang pertama. Yang kedua, dari segi sektor ekonomi juga ditutup. Peniaga-peniaga tidak dibenarkan berniaga. Apabila saya sebut peniaga, ramai orang kata, oh, ini nak melindungi peniaga lah, toke-toke besar. Tidak. Apabila kita sebut peniaga, ada peniaga yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, yang terpaksa bergantung hidup dengan jualan harian. Ada yang terpaksa bekerja dengan gaji harian. Tidak ada kerja, tak boleh keluar, sektor ekonomi semua ditutup, bermakna mereka tidak ada pendapatan untuk menyara keluarga. Jadi semua ni akan kita buat kajian dan kita akan rumuskan nanti. Dan insyaAllah selepas kita dapat rumusan daripada setiap kementerian yang berkaitan, kita akan membuat keputusan. Walau mana pun setakat ini kita laksanakan PKPB dulu.